Oke, ini tes oke, mesin CNC 960 ya. Oke, kita deketin dulu. Oke. Ini yang baru ya, yang baru. Nah, seperti biasa kita akan tes beberapa mode jahitan gitu, misalnya jahitan anu dan anu gitu. Sampai anunya dia ini. Bagi yang sudah terbiasa maka ya ya saja ya, seperti itu mudah-mudahan saja. Oke, jadi kalau ini tuh kurang lebih seperti ini. Kita kamera on. Oke, ini pesanan dari Semarang ini. Saya masih bisa jahitnya sih. Oke, kita cek ini dulu ya. Nah, ini muter ya. Pasang kembali, jadi sudah tahu kalau itu bisa muter ya. Ya, kita jahit lurus aja dulu nih, lurus nggak kita ya. Wah, nggak lurus saya nih, engkrasnya menipu. Oke, jahitannya cukup lurus lah ya kalau untuk latihan gitu. Yang penting ini buktinya jahit ya, jangan sampai jahit malah jadi jahat. Oke, kita guna ini model lain oke. Misalnya yang ini oke ya, kita langsung jalan saja karena ini tidak perlu set-set di awal. Itu sih kami tes dulu ya, berfungsi apa tidak. Oh, ini terlalu kencang apa tidak. Kalau terlalu kencang akan turun, kalau terlalu kendor ya kencengin gitu. Jadi dibiarkan begitu juga dia jahit sendiri kok, nggak apa-apa. Sakut-sakut ini benangnya di bawah. Oh, sekoci itu kencengan, kencengan. Oh ya. Tapi ini kebetulan yang beli itu sudah pernah beli, jadi tidak terlalu susah saya ngajarin. Ya. Beda dengan orang baru pertama kali beli, saya juga kadang cerah main banyak sekali. Kita sudah beli pertama sama saya ini, udah pandai. Tiap malam nanya, kita cobain ya. Tiap malam nanya ini lubang kancing ini, jangan main-main ini lubang kancing. Kita coba lubang kancing ini sebelum ke mode jahit, ke mode bordir. Ya, ini modenya begini. Di sini ini bisa tarik, ini taruh kancingnya di sini atau diukur kurang lebih gitu panjangnya. Mudah sekali kan. Sebenarnya ini kebanyakan dia buat bordir, tapi karena ini adalah fungsional, jadi saya tes juga. Oke, ini jangan lupa turunin liver putnya. Kalau liver putnya nggak diturunin dia tidak mau. Ini di sini jahitannya ada di nomor 3. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya ini saya turunkan jepret ini. Langsung jalan saja. Nah, dengan nyenggolnya itu nanti dia akan membentuk sendiri gitu. Jadi mudah sekali, lumayan Rp3.000 langsung jadi, tidak sampai 1 menit gitu ya. Oke, tas komplit gitu ya. Tapi kalau misalnya habis dipakai, harus dinaikin lagi gitu. Nah, seperti ini baru boleh misalnya mau pakai, agak kecilin dikit. Kancing gede amat sih, kayak kancing raksasa aja. Oke, kita pakai yang jenis lain, misalnya adalah yang yang ini kali ya. Kalau yang itu tidak apa-apa, kita turunin. Jadi selalu diangkat begini supaya kembali ke titik awal ya. Nah, ini kita ya, kembali ke topik yang tadi. Kalau misalnya pertama beli sama saya, tiap hari kita motivasi, kita kasih keyakinan bahwa bisa maju, bisa berkembang. Kira beli mesin yang kedua, beli sama yang lain, besok lagi nanya nggak saya jawab. Soalnya kalau beli sudah bisa itu sebenarnya gampang aja. Saya juga bisa jual murah kepada orang yang apa namanya ya, nih hasilnya gampang kan. Jadi real saya tes tuh. Oke, kita matikan dulu karena kita akan ke mode bordir ya. Selain itu kita juga akan pasang sepatunya ini. Sepatunya apa?
Kamera on dah. On. Aku mau bersihin. Kamu nyapu ya. Aku mau bersihin. Yakin. Nyapunya jadi kebul begitu kenapa? Kebul apa dan yang kok ada semutnya itu? Tahu apa saya lagi on air. Air. Nah, kita pasang sepatu ya dengan sepatu putih tentunya. Oke. Nah, maksudnya kita mesti rapi-rapi begitu ya. Kita kerjakan mesti rapi-rapi. Perlahan-lahan saja lah namanya kelas motor itu. Di tempat lain belum tentu dites begini. Karena belum tentu bisa ngetes. Jual bisa. Begitu pula dengan saat terkendala ya. Mereka juga enggak mau. Oke, ini hasilnya ya. Kalau putih-putih begini benang atas berarti terlalu kencang. Tapi kadang enak juga kencang. Oke ya. Pastikan ini tidak copot ditarik begini ya. Jadi ini ada tuas begini. Nah, pasti kelak begini ya. Gimana kan? Oke. Waduh, nggak keceduk malah. Karena posisinya kita akan coba nanti kita buat agak sedikit ke sini. Hasil tesnya, hope will be move ya. Ini tidak ada masalah. Dia cuma bertanya, ya. Ini akan bergerak. Apakah di sini ada barang nggak gitu? Nganunya, anu ketinggalan di situ tuh. Ya, kalau tidak ada kita cek saja dia akan sama di mesin satu kepala dua kepala pun seperti itu. Ya. Karena ini kebetulan komputer saya nggak ada suger, aku nggak bohong. Jadi saya pakai ini. Saya ngadain aja ya. Jadi ceritanya begini, saya beli Haris baru. Mana ya? Ini mesin. Import pattern loh. Oke, ini. Ah, ini aja masukin ya. Oke, down ya. Cabut aja ya. Jadi biasanya dia ada di sini nih. Kalau misalnya kita kosongkan dia ada di sini. Nah itu ya. Kalau auto sebagian nggak mau itu berarti sistemnya udah rusak. Perbaiki, kirim ke sini. Nanti nggak apa-apa saya dibayar nggak apa-apa. Oke. Dan ini kita set aja ya. Coba kita taruh di ujung aja nih. Turun dikit toh. Oke. Ini langsung diangkat. Nah curun benar-benar. Jalankan normal, turunkan. Nah. Oke. Mesin sudah jalan ya. Nah itu sebenarnya ini juga ada flashdisknya. Oh ya, nomor saya nggak kelihatan lagi gitu ya. Jadi kalau mau beli langsung ke sini saja. Itu selisihnya bisa 10% dari harga market plus. Soalnya di market plus ada biaya adminnya. Ini bonusnya ya. Ini paketan. Gue ada flashdisknya di sini. Tapi saya nggak bisa ngetes karena komputer saya ada kendala. Makan dulu gitu ya.
enak. Ini lagi di tes dulu ya, sebelum dikirim ini. Kalau mau fullnya di video nanti kalau sudah diupload di YouTube, karena memang kebetulan ini masih di proses. Biasanya lama ya saya uploadnya karena memang apa ya, sibuk sama artisnya itu cepat banget penuh saya. Padahal sudah pakai 2 tera gitu. Sampai komputernya hari ini hang. Syukur aja. Langsung aja mau diseramain. Kasih ini.
sesuatu yang tidak datang dari dengan ya langsung motong. Sebab kalau di yang lama tinggal ini ya, kalau kita langsung ini nggak perlu di nggak perlu dipencet layar, nggak apa-apa. Oke, lancar ini, nggak ada kendala ini. Jadi kayak bisa langsung tempel-tempel saja ya. Jadi saya tempel biasa aja karena komputer saya juga lagi on. Selesai ya, nggak ada kendala atau halangan. Tas komplit karena tugasnya selesai. Ini adalah saya siapa ya? Hey-nya ya. Hey.
Oke, okay. You mesti tahu ya, misalnya mama itu yang tenggelam ya. Suatu gimana? Sorry, kendala teknis ini ya. Serinya tempelin ya. Nah, tes oke. Okay. Tes komplit. Oh ya. Yeah. From quit, yes. Ini jaga dulu. Dia bakal bergerak mungkin. Oke. Okay. Hasil oke okay lah ya. No kendala. Nah, itu udah ada bonus juga. Terus ini. Oke, okay. Nanti kan, dan siap dikirim.